There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku share lagi kegiatan aku, masih seputar kegiatan ibu rumah tangga. Nah, hari ini tuh aku awalin dari masak-memasak ya teman-teman. Nah, kebetulan kemarin itu Pasu bawa ayam ya, jadi bosan banget kan kalau harus digoreng-goreng terus. Jadi kali ini tuh aku mau masak tongseng ayam. Apa sih namanya? Tongseng apa tengkleng ya? Pokoknya itulah ya. Untuk bumbu gilingnya itu cuman pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, dan kunyit ya teman-teman. Terus pakai cabai merah, kalau mau pedes boleh pakai cabai kecil. Nah, untuk bumbunya tuh aku goreng seperti ini sampai wangi. Pokoknya sampai aromanya tuh keluar ya. Terus aku kasih daun-daunan. Sebenarnya harus pakai serai ya, cuman aku gak punya serai, jadi aku kasihnya tuh cuman daun salam aja. Nah, setelah wangi, kita masukin ayamnya. Nah, ini ayamnya tadi udah aku cuci ya teman-teman, dan aku potong kecil-kecil gini. Aku nggak suka kalau ayam gulai itu potongannya tuh besar-besar, aku lebih sukanya dipotong kecil-kecil gini, kayak mau bikin semur ayam gitu ya. Nah, habis itu kita ulek-ulek terus sampai dia merata dan sampai semua ayamnya tuh kena bumbunya. Setelah itu lanjut deh kita kasih air, karena ini tuh mau dikasih santan gitu ya teman-teman, jadi aku kasih air. Nah, ini tuh kita biarin dulu sampai dia tuh kayak menggelegak gitu ya teman-teman, sampai dia tuh masak airnya. Terus di sini tuh aku mau kasih garam. Garamnya aku nggak kasih banyak-banyak karena pas ulek bumbunya tadi tuh aku udah banyak kasih garam. Terus di sini aku kasih Royco yang ayam ya tentunya. Aku beli Royconya rincengan karena memang aku tuh udah lama nggak belanja mingguan atau belanja bulanan. Jadi belanjanya tuh harian gitu ya teman-teman, karena gajinya pak suami aku tuh harian. Jadi aku belanjanya juga harian gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu aku kasih kecap. Aku pakai kecap sedap karena kecap yang ada di rumah tuh cuman kecap sedap aja. Setelah dimasukin kecap, ini tuh kita masak sampai dia tuh menggelegak gitu. Nggak terlalu menggelegak banget sih, pokoknya dia tuh udah mateng. Terus kita kasih santan. Nah, ini tuh dia udah menggelegak gitu ya. Terus kita kasih santan. Aku pakai satu bungkus santan kara, karena aku tuh mager banget harus peras-peras santan. Jadi aku tuh masaknya pakai santan kara, karena ini masaknya sedikit ya. Kalau masaknya banyak baru aku pakai santan peras. Kalau masaknya sedikit, aku biasanya pakai santan kara aja. Nah, setelah itu kita masak sampai dia menyusut ya, tapi nggak sampai kering-kering banget, pokoknya sampai dia menyusut sedikit aja. Nah, ini dia, ini udah hampir mau masak ya teman-teman, kalian bisa koreksi rasanya. Oke deh, ini udah masak. Ini tuh namanya gulai apa ya, tengkleng, kata olah hafalan namanya. Di daerah kalian apa namanya teman-teman, bisa komen-komen di kolom komentar ya. Oke deh, ini tuh lanjut. Aku tuh lihat tempat kerjaku yang semeraput, yang berantakan luar biasa. Jadi di sini tuh aku mau bersihin ruangan kerjaku biar aku tuh kayak semangat kerjanya ya. Kayak kalau bersih kan kita tuh jadi enak ya kerjanya, jadi plong gitu, jadi fresh. Nah, di sini tuh aku gulung dulu untuk tempat tidurnya. Aku tuh tidur di sini ya teman-teman sama pak suami, karena kalau mau tidur di kamar tuh nggak muat. Anak-anak tuh tidurnya lasak banget, mereka bertiga aja tidur tuh udah nggak muat gitu ya. Jadi aku kadang suka tidur di sini. Pokoknya di mana aja lah kalau aku tidur, kadang di ruang depan, kadang tidur sama anak-anak pakai kasur tambahan gitu ya. Oh ya, maaf ya kalau masih ada suara dabingan hujan, karena memang di sini tuh hujan terus ya teman-teman. Jadi kalau mau nunggu-nunggu gak hujan, aku bisa-bisa gak upload. Bisa dibilang setiap hari hujan ya teman-teman di sini. Mana nih orang Medan pasti tahu kalau di sini tuh lagi musim hujan.
Kalau di daerah kalian lagi musim apa nih teman-teman? Musim hujan kah atau musim panas? Karena banyak teman-teman yang berkomentar di kolom komentar aku yang kemarin tuh katanya musim panas di daerah mereka. Beda ya teman-teman. Oke, di sini tuh aku mau geser lagi untuk mesin jahit aku ke tempat semula. Nah, kemarin itu aku taruh di depanan karena cok sambung aku tuh rusak, jadi harus langsung ke saklarnya gitu. Makanya aku tarik ke depan, tapi ternyata tuh gak enak banget, gak terang gitu ya. Soalnya aku tuh melawan kayak jendela gitu. Udah gitu gak dapat angin, panas banget. Makanya aku tuh pindahin lagi. Nah, aku juga beresin daerah sini. Ini tuh udah semeraput. Ini tuh sebenarnya banyak banget ya kerjaan aku. Itu ada kayak rombakan teman-teman, kayak mengecilkan baju, motong celana tuh banyak banget di situ belum aku kerjain. Cuman aku masih ngerjain baju sekolah ini yang belum kelar-kelar ya, teman-teman. Aku dapat orderan tuh 130 pieces baju pramuka. Jadi itu harus gercep aku siapin dulu, baru deh aku bisa ngerjain kerjaan yang lainnya gitu. Aku juga ada pekerjaan bikin gorden, cuman belum datang ya untuk kainnya. Makanya tuh masih aku bisa santai gitu. Nah, di bagian sini tuh mau aku susun dulu. Ini tuh ada beberapa pakaian ya. Itu ada 60 pieces baju pramuka. Cuman itu bukan punya aku, punya orang gitu ya. Cuman orangnya tuh kayak nggak ngambil-ngambil. Ya udahlah, aku biarin aja ya kan. Udah aku jahit tapi nggak diambil-ambil. Aku lipat aja dan aku taruh di situ. Nanti kalau dia ambil baru aku kasihin, tapi dia harus bayar dulu tentunya. Nah, di bagian sini juga berantakan banget ya teman-teman. Ini tuh kayak tempat-tempat benang gitu, tempat-tempat kunci-kunci aku untuk mesin jahit. Dan di sini juga aku bikin tempat gantungan untuk tas-tas sekolah anak aku. Aku tuh belum punya tempat yang khusus untuk tempat sepatu, tempat tas-tas anak sekolah, tempat buku-buku itu belum ada ya teman-teman. Nanti aku pengen beli lemarinya khusus untuk tempat-tempat yang kayak gini, tapi nanti nunggu rezekinya ada dulu ya. Oke deh, ini lanjut. Di sini tuh aku mau lap-lap tempat mesin jahit aku atau mesin jahit aku. Ini tuh temen aku ya teman-teman. Temen aku keseharian aku tuh sering di sini, duduk di sini, dan aku beraktivitas di sini, cari uang di sini. Walaupun ini bukan mesin jahit yang bagus, mesin jahit yang tahun tinggi, ini tuh mesin jahit jadul yang lama banget, yang masa mamaku jahit aja tuh udah ada ini. Tapi ini tuh aku sayangin banget ya teman-teman. Setiap seminggu sekali tuh aku selalu lap-lap gitu untuk mesin jahitnya, biar dia tuh tetap bersih dan tetap kinclong. Aku tetap bersyukur dengan apa yang aku punya ya teman-teman. Aku tuh gak pernah memaksakan diri aku untuk terlihat wow atau terlihat lebih. Jadi apa yang aku punya, aku itulah yang aku pakai. Aku tuh gak pernah malu untuk pakai barang-barang lama atau barang-barang second. Yang penting fungsinya sih menurut aku ya teman-teman. Kalau itu sangat berfungsi bagi aku, ya aku pakai. Nah, ini aku juga mau pindahin dulu untuk kipas anginnya. Ini tuh berserak banget ya. Ini tuh tali-tali kerah dan pangkat-pangkat baju pramuka gitu ya, yang untuk di bahu. Nah, ini tuh juga ada kipas kecil yang kami pakai. Kadang-kadang tuh aku pakai yang ini. Soalnya kalau pakai kipas yang tinggi gitu anginnya kenceng banget ya. Jadi kadang suka masuk angin gitu ya teman-teman. Jadi aku pakai kipas yang kecil. Kalau kipas yang kecil ini tuh anginnya tuh sepoi-sepoi, jadi enak ya dipakai. Nah, ini tuh aku mau pindah-pindahin dulu ini biar jangan berantakan ya teman-teman. Aku mau sapu-sapu juga. Banyak banget benang-benang yang ada di sini tuh ya teman-teman. Jadi di sini tuh mau aku bersihin. Karena nanti tempat tidurnya tuh mau aku pindahin ke sini. Untuk tempat tidur ini tuh nggak aku taruh di luar lagi. Jadi di luar tuh biar plong. Ini tuh mau aku pakai untuk aku tidur gitu ya teman-teman. Soalnya memang kalau harus tidur di kamar tuh sempit banget. Jadi kadang aku tidurnya di situ. Nah, di sini tuh aku mau susun juga ini. Ini tuh tugasnya Pak Suami balik-balikin ya. Karena kalau aku lagi yang balik-balikin ini tuh nggak akan kelar-kelar. Bisa satu harian gitu ya teman-teman.
Nah ini tuh kerahnya ya, bagian leher. Ini tuh mau aku susun biar dia tuh rapi gitu. Soalnya kalau di kayak gini tuh acak-acakan banget ya, jadi nggak tersusun rapi. Jadi kita tuh kayak nggak nyaman gitu untuk bekerja gitu ya, kalau semuanya tuh berantakan seperti ini. Di sini ada juga nggak sih yang tukang jahit seperti aku, jahit konveksi? Mungkin ada, cuman kebanyakan di sini tuh kayak jahit tailor ya teman-teman. Antara penjahit tailor dan penjahit konveksi tuh beda ya teman-teman. Kalau penjahit tailor tuh dia bisa potong baju, dia tuh bisa desain baju, dan dia tuh bisa kayak menjahit baju tuh upahnya mahal gitu karena bajunya tuh baju tempahan. Beda dengan penjahit konveksi seperti aku yang sistemnya borongan gitu ya. Kita tuh tinggal tahu jahit, yang potong tuh udah ada orangnya. Pokoknya kita tuh tinggal terima yang udah dipotong dan kita tinggal jahit. Dan biasanya kalau penjahit konveksi itu bukan 1-2 baju, itu biasanya sampai ratusan dan ribuan baju. Aku dalam berapa bulan ini tuh udah menjahit sekitar 500 sampai 600 baju ya teman-teman. Karena memang satu minggunya itu aku bisa menjahit 150 baju. Nah ini tuh bagian belakangnya, dan yang di ujung itu bagian tangan. Ini tuh nanti mau dipasangin kupnat dan tali gitu ya. Dan aku mau bersihin dulu bagian sini. Aku khusus bagian tempat jahit ya, semoga aja virus aku gak turun nih. Soalnya biasanya kalau aku beraktivitas di tempat lain atau bersih-bersih bagian-bagian lain, itu biasanya virus aku turun gitu ya. Tapi ya udahlah, daripada aku gak punya konten, ya udah aku kontenin. Soalnya sekarang tuh kayak dimana sempat bikin konten, di situ aku videoin ya. Soalnya kalau nunggu-nunggu harus dikhususin waktu untuk konten tuh biasanya suka gak kesempetan ya. Kayak kemarin itu kan aku sampai-sampai berapa hari gak upload video tuh karena aku tuh kayak mau nunggu momen yang pas untuk ngonten. Jadi aku tuh kayak ya udahlah, dimana sempet aku ngonten gitu ya teman-teman. Jadi harap maklum kalau konten aku tuh ala kadarnya, biasa aja ya teman-teman. Semoga kalian tetap enjoy dan semoga kalian tetap menikmatin isi video aku yang sederhana ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video aku. Nah ini tinggal sapu-sapu dan udah bersih ya untuk bagian kamar tempat kerja aku. Jadi ruangan kamar belakang ini tuh aku alokasikan untuk tempat kerja gitu ya teman-teman. Jadi kamar itu cuman satu. Soalnya kan anak-anak juga tidurnya kayak bertiga gitu ya. Jadi aku sama Pak Suami kadang tidur di depan TV, kadang tidur di kamar samping deket mesin jahit. Pokoknya di mana aja lah kami tuh bisa tidur ya. Ramanya rumahnya tuh cuman ada kamar dua. Jadi ya gimana baiknya aja ya teman-teman. Oke, lanjut setelah bersihin tempat kerja aku, di sini aku mau bersihin kamar depan. Nah, ini tuh kamarnya berantakan banget karena banyak banget cucian yang belum aku lipatin gitu ya. Soalnya ngelipatin ini tuh butuh mood yang sangat luar biasa, butuh ketenangan dan butuh keinginan yang tinggi ya teman-teman. Jujur, aku tuh bagian lipat-lipat baju ini tuh paling galau, paling mager, paling males gitu. Kadang-kadang suka tumpukannya tuh sampai tinggi banget. Sampai-sampai anak dan Pak Suami aku tuh ngeromet kalau mau cari celana, mau cari baju gitu ya. Jadi di sini tuh aku sempetin untuk bersihin ini. Karena kalau nggak disempet-sempetin itu nggak bakalan sempet gitu ya. Kebetulan pekerjaan aku tuh nggak terlalu diburu kali ini. Jadi aku bisa sempetin untuk lipat-lipatin baju ini. Nah gimana nih, kalian udah lipat-lipat baju belum teman-teman? Yuk sama-sama kita lipat-lipat baju. Karena baju ini tuh kayak nampak ngefek banget ya teman-teman kalau nggak dilipat. Jadi kayak kesannya rumah tuh berantakan banget ya teman-teman. Pokoknya kalau udah tumpukan baju yang belum dilipat, tumpukan baju yang belum dicuci, itu tuh bikin jelek pemandangan ya. Jadi di sini aku sempet-sempetin aja untuk lipat-lipat. Oke deh teman-teman, gak terasa udah sampai di penghujung video. Terima kasih banyak ya aku ucapkan untuk kalian semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip nih. Yang udah komen-komen juga aku ucapkan terima kasih banyak. Untuk kalian yang udah subscribe
berkunjung di channel aku. Terima kasih banyak ya teman-teman. Untuk yang belum subscribe juga, yang udah nonton tetap aku ucapkan terima kasih. Untuk kalian yang lagi berjuang mengumpulkan monetisasi, semoga segera terwujud, segera tercapai ya monetisasinya. Dan untuk kalian yang lagi ngumpulin $10, tetap semangat, jangan menyerah. Dan untuk kalian yang belum gajian, semoga lekas gajian ya teman-teman. Pokoknya semangat terus, kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Oke deh, sekian dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memberikan kalian itu semangat. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, dadah.